Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Hari ini Dapur Cinta mau masak ikan teman-teman nih. Punya ikan 2 ekor ya. Ini ikan laut ya teman-teman ya. Mau saya masak dengan cabai hijau tauco ya teman-teman ya. Ikan masak cabai hijau tauco ya. Nih saya udah siapin ikannya. Ikannya mau saya goreng dulu ya teman-teman ya. Ini bumbunya ada cabai hijau besar, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Saya mau kasih jeruk nipis biar seger ya. Terus ada tauconya, ada gula pasir ya teman-teman ya. Terus saya ikannya mau saya goreng dulu ya. Ikannya mau saya tutup dulu. Kalau enggak dia meledak-ledak ya. Ya, udah saya goreng. Saya kita pakai kuali yang sama, kasih sedikit minyak ya buat onseng ininya bawangnya ya. Kasih minyak baru. Ini perbawangannya kita ini dulu ya, tumis dulu ya. Tidak perlu ganti kuali baru ya teman-teman. Ini kan tadi bekas goreng ikan tadi ya. Langsung saja, jadi tidak banyak cucian lagi. Ini juga bersih ya. Satu ini sampai wangi, baru masukin cabai. Masukin cabe. Masukin tauco, kasih air ya. Terus kita kasih gula. Nanti kita icipin rasanya ya. Kira-kira dulu. Kasih jeruk. Biar seger. Kalau ikan harus dikasih jeruk ini ya teman-teman ya, biar seger ya, enak rasanya ya. Ya, bumbunya sudah, kita masukin ikannya ya. Kalau udah masuk ikan cuma sebentar ya teman-teman ya. Ini manisnya udah pas, asinnya udah pas ya. Jangan pakai ini lagi ya, garam ya. Soalnya tauconya sudah asin. Mantep banget. Ya, kita matiin kompornya. Kita sajikan ya. Lihat teman-teman, sudah jadi ikan cabai tauconya ya. Kalau soal rasa jangan ditanya lagi ya. Teman-teman bisa bikin sendiri baru tahu rasanya kayak gimana ya. Pokoknya ini mantep, enak banget ya. Mau ikan apa aja boleh ya teman-teman ya. Kalau ada bawal putih lebih enak lagi, agak gede ya. Pokoknya ini mantap sekali, ini enak banget pokoknya ya, rasanya ada asem-asem, sedikit manis dan pedesnya ya, mantap pokoknya ya. Kalau teman-teman pingin nyobain bikin sendiri ya, ini rasanya harum, wah pokoknya enak serbah pokoknya ya. Udah siap-siap kita mau makan teman-teman, pokoknya ini enak banget, mantap ya. Makasih banyak ya teman-teman ya, sudah nonton video yang ini ya. Ketemu lagi selanjutnya teman-teman. Makasih banyak. Bye-bye.